Selamat pagi sobat, ketemu lagi di channel Santos Famagelang. Semoga kesempatan pagi hari ini kita diberi kesehatan, keselamatan, dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat lahan ini kurang lebih penyiapannya berapa minggu, Pak? Karena ya dua minggu, tapi kalau lebih lengkapnya kurang lebih 1 bulan ya, Pak. Ini kita lahannya kita pacul terlebih dahulu, setelah itu kita gunduk-gunduk ini, bikin gundukan. Kita bisa bikin gundukan ini lebih mudah. Campurannya apa nih, Pak Karno? Basal ada. Plus ya, ini yang jelas kalau sudah ditabur seperti ini rata, setelah itu dipacul. Pacul, diratakan gundukannya, setelah itu nanti bisa membentuk ini seperti ini. Ini sudah jadi, nanti tinggal apa itu dilubangi. Jelas ini untuk lahan polong hijau, berarti polong hijaunya disiapkan juga bahannya. Dari benihnya, kesiapan siap tanamnya, bisa juga dari benih, bisa juga sudah untuk siap tanam. Dan kebetulan di sini juga dekat sama irigasi. Usahakan dekat dengan irigasi untuk pengambilan air. Plastiknya ini kebetulan sudah ada ukurannya. Jelas ini untuk memudahkan petani pada saat bikin lubang. Nah, lubang-lubang ini kalau sudah siap untuk dimasukkan tanaman. Ditanam rapi, termasuk mudah untuk pengecekan tanaman yang bagus atau yang kondisi kurang bagus atau layu atau mati. Nah, itu bisa mudah, cepat sekali. Nah, kesiapan ini kalau lengkapnya kurang lebih 1 bulan. 1 bulan, 3 minggu juga bisa, kalau tenaga-tenaganya bisa 2 minggu. Ini lama memang untuk
kalau udah jadi emang apa itu bagus. Apalagi lahan-lahan jari. Yang jelas lumayan untuk modal awal untuk para petani. Tapi kalau menghemat lagi ada semacam pupuk. Pupuk kandang sendiri, memiliki pupuk kandang sendiri. Termasuk plastik. Plastiknya beli juga nih. Tutup di atasnya. Ini kurang 2 gundukan lagi atau bulan lagi, ya itu sudah selesai. Berarti siap untuk di tanamnya. Baik, terima kasih sobat sudah menyaksikan kesiapan lahan untuk Pulau Ijo. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nek parno matur suwun sangat nggih.